Ini sudah disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara enggak? HP-nya ada suara enggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal. Ada berapa orang bang yang dalam tim ini bang? Saya kira mungkin itu akan diupdate lebih lanjut ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari salah satu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di Istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak, Pak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan dan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan dilaporkan KPK, dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat. Thank you.
masih di atas nggak sih pamitan kehidupan politik gimana mas? Kok mas masih mau naik pas udah sedikit mari kan sebatas pendidikan doang ada tanggapan yang mas jawab dari itu sebelumnya kabarnya komitmen nggak akan mengalihkan politik mas.